Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah drama Korea yang berjudul Ghost Doctor yang rilis di tahun 2022. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita cus ke intinya. Pada malam hari, tepatnya di sebuah rumah sakit yang terdapat di tengah-tengah kota, tiba-tiba datang mobil ambulans membawa seorang pasien yang sangat sekarat. Namun saat tiba di ruang darurat, dokter yang bertugas di malam itu langsung menyuruh keluarga pasien untuk mencari RS lain saja. Dikarenakan RS tersebut, tak ada dokter ahli yang standby sekarang ini. Tak tega melihat kejadian itu, salah satu pemagang di sana lalu memberanikan diri untuk melakukan operasi. Sebab saya apa jom salah juga. Ah, saya ini sih nggak bisa. Cepat pergi. Ini rumah sakit. Kita dokter. Dokter. Beberapa tahun setelah kejadian di malam itu pun telah berlalu tanpa terasa. Kini si pemagang kala itu telah tumbuh menjadi dokter ahli yang sangat hebat. Ia bernama Cha Yong-min. Saat dirinya sedang berjalan memasuki RS pun, para pemagang yang merupakan juniornya di sana terus saja melihat sembari memuji-muji kemampuan dan penampilan dia dari kejauhan. Tapi bersama dengan itu, tiba-tiba datang ambulans yang membawa pasien sekarat. Kedo, cam misterian punisiji, cobuni. Kaji, nado tukpakiji. Cao visual. Di sisi lain, sambil berjalan dan teleponan, Yong-min masih sempat melirik ke arah pasien yang baru saja tiba itu. Melihat kondisi pasien sangat buruk, si pemagang wanita lalu bergerak cepat untuk meminta bantuan Yong-min. Wanita itu bernama Oh So-jung. Akan tetapi, Yong-min langsung menolak permintaan untuk menolong pasien tadi dengan alasan bahwa pasien tersebut tak memiliki harapan hidup lagi. Di situ Yong-min kembali menambahkan alasan dia tentang mengapa dirinya tak ingin membantu, dikarenakan ia memiliki pasien lain yang harus segera ditangani, dan tentunya pasien tersebut masih memiliki harapan hidup, walaupun hanya 1% saja. Setelah mendengar semua alasan dari Yong-min, So-jung pun bergegas kembali ke IGD. Dan setibanya ia di sana, pasien itu tak tertolong lagi, alias koit. Sehabis mengumumkan kematian si pasien, So-jung kemudian menjadi sangat kesal kepada Yong-min akibat permintaan dia sebelumnya ditolak mentah-mentah. Ia bahkan mengeluarkan kata-kata kasar guna melampiaskan kekesalan dia itu. Mendengar hal tersebut, salah satu teman dia lalu menegurnya sembari berkata bahwa senior mereka itu bukanlah dokter sembarangan. Jukukin-yo, gomman bonjiriran kenallari saja. Cha-yong-min, nakben nom. 너 그분 원장님도 함부로 못 건드리는 Sehabis rapat penting antara para dokter hebat yang ada, DRS tempat Yong-min bekerja saat ini telah selesai. Tiba-tiba ada seorang pemagang yang datang menghampiri guna memperkenalkan diri secara langsung di hadapan dia. Melihat tingkah si pemagang yang begitu aktif sekali hanya membuat Yong-min merasa kurang nyaman. Akibat terlalu banyak bicara, ia nyaris lupa memperkenalkan diri. Namanya Kosong Tak. Shindelin Son이구나. Cha Yong-min 교수님이시죠? 저는 오늘부로 여러분과 함께하게 된 레지던트 고. Geram dengan kelakuan Son Tak, ia membagikan parfum mahal untuk para perawat yang bekerja di sana. Yong-min lalu berencana untuk memberinya sedikit pelajaran, alias dikerjain ya guys ya.
ia dengan sengaja melakukan hal tersebut setelah mengetahui bahwa Sontak ini adalah pewaris tunggal RS tempat dia bekerja, dan Yongmin kurang suka dengan itu semua. Lihat bagaimana cara dia dalam memberi pelajaran ke Sontak. 100% 프리밸런스를 갖고 있는 선천성 심질환으로 에디얼 특별 일부 설명해봐. 고승탁이 골바다. 네? 네? Di sela-sela pelajaran yang diberikan oleh Yongmin, Sontak sempat melakukan hal aneh yang akhirnya membuat Yongmin beserta para asisten dia merasa terganggu. Yang dimana saat itu dirinya menanyakan sesuatu, tapi tak direspon baik oleh Yongmin. Akibatnya, Sontak pun mulai kesal dan melakukan percakapan sendiri, namun sebenarnya suara dia masih kedengaran jelas di telinga Yongmin. 환자들 놓쳐? 뭐 얼마나 대단히 좋은 삶이야. 여기 환자들은 안 봐? 그저 재수 없죠. Di waktu senggang, Sontak menyempatkan diri untuk melihat dan menemui teman lama dia, yaitu Sojung. Entah dia menyukainya atau tidak, itu terserah ya. Tapi mungkin saja, Sontak cukup tertarik kepada Sojung ini ya guys ya. Saat mereka berdua sedang asyik berbicara, tiba-tiba ia ditelepon oleh seseorang untuk segera join dalam kegiatan operasi yang sebentar lagi akan dilakukan tim Yongmin. Oh, 또 업그레이드 보드 따오래. 아, 처음엔 의대 졸업, 다음엔 인턴이. 헬로 선생님. 수술? 내가 거길 왜? Mengetahui bahwa Yongmin beserta tim sebentar lagi hendak melakukan sebuah operasi penting, para pemangkang di RS tersebut lalu berbondong-bondong ke ruangan untuk menyaksikan langsung cara senior mereka itu dalam mengoperasi. Oh iya, tak lupa pula Sojung hadir di tengah-tengah gerombolan si pemagang. Akibat datang terlambat, Sontak pun kena teguran keras. 날마다 하는 수술 뭐 볼 게 있다고. 교수님 수술이야말로 최고의 현장 수업이지 않습니까? 이 자식이 첫날부터 빠져가지고. Sebelum operasi dimulai, petugas lalu memberitahukan kepada pemanggang yang menonton agar fokus dalam memperhatikan setiap teknik operasi. Dan yang paling terpenting lagi ialah jangan berisik. Habis itu, mereka pun memulainya. Lihatlah betapa hebat Yongmin ketika itu. Sangat tegas dan teliti, hingga membuat semua junior di sana begitu kagum kepadanya. Suction. Suction. Namun di akhir operasi, sesaat sebelum semuanya selesai, Yongmin meminta Sontak untuk menyelesaikan jahitan terakhir. Akan tetapi, saat Sontak maju kemudian mencoba itu, tangannya seketika gemetaran dan tak bisa berbuat apa-apa. Menyadari bahwa Sontak belum mahir dalam melakukan hal tersebut, ia pun dengan terpaksa harus menyelesaikan sendiri. Terus. Baik, kan? 네가 타이 해봐. 그죠? 고승탁 설마 나와. Malamnya, saat Yongmin sedang berada di rumah, atau tepatnya di apartemen pribadi tempat ia tinggal selama ini, di situ Yongmin merasa sangat gembira setelah mengetahui bahwa Sontak ternyata masih memiliki kekurangan. Sambil bernyanyi, makan buah, dan berjoget ria, ia terus saja mengeluarkan kata-kata pujian yang ditujukan untuk dirinya sendiri. Yongmin juga sangat yakin bahwa mustahil bagi Sontak bisa menandingi kehebatannya. 대답해봐. 내가 이렇게 순 황태자? 덤비긴 어디서 덤벼? 똥손 주제. Paginya, Sojung menghampiri Sontak yang lagi-lagi sedang membagikan beberapa hadiah mewah ke para perawat yang bertugas di hari ini. Di situ ia tanpa basa-basi langsung menumpuk pundak Sontak dengan tenaga yang cukup overpower. Oh iya, Sojung ternyata telah mengetahui sejak lama akan kelemahan Sontak ketika melakukan praktek, yang dimana dia sangat takut melihat darah luka yang dialami pasien
Namun kelebihannya, Sontag sangat pandai dalam teori pengobatan. Di sisi berbeda, sehabis ia berhasil menyelesaikan operasi dengan baik, Yongmin lalu bergegas keluar RS menuju suatu tempat, guna menemui seseorang yang tiba-tiba menelpon. Entah siapa itu ya guys ya. Akan tetapi, sial bagi dirinya, karena di tengah perjalanan, Yongmin mengalami kecelakaan parah. Saat terbangun di sana, ia sebenarnya ingin membantu korban kecelakaan. Namun betapa terkejutnya dia, ketika mengetahui bahwa dirinya sekarang ini berupa arwah. Akibat tak bisa berbuat apa-apa, ia lalu mengikuti jasadnya menuju RS, yang ternyata tempat dia bekerja. Melihat pasien tersebut adalah Yongmin, Sojung pun langsung bergerak cepat menuju ke IGD, guna memberi pertolongan pertama. Tak lama, Sontag datang dan coba membantu. Dikarenakan Yongmin sangat sensitif terhadapnya, di situ ia hanya bisa berharap ke Maha Kuasa. Setelah mengecek kondisi Yongmin tadi, Sontag lalu memutuskan untuk segera membawanya ke ruang operasi, kemudian bergegas melakukan tindakan. Lihat betapa paniknya arwah Yongmin ketika itu, akibat tak ada satupun dokter ahli yang standby di sana. Saat kondisi jasad Yongmin nyaris tak tertolong lagi, disitulah keajaiban dimulai. Yang dimana, arwah Yongmin bisa merasuki tubuh Sontag seutuhnya. Saat ia memulai operasinya, Sojung yang kebetulan menjadi asisten dia kali ini sangat terkejut melihat kemampuan Sontag yang tiba-tiba mampu dengan gagah berani melakukan operasi. Namun ketika ia nyaris menyelesaikan itu, tak tahu mengapa arwah Yongmin keluar dengan sendirinya dari tubuh Sontag. Beruntung di waktu yang tepat, datang asisten andalan Yongmin selama ini untuk membantu. Ia bernama An Taehyun. Setelah operasi itu, Taehyun lalu menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya kondisi dari Yongmin. Yang dimana, ia berkata bahwa operasi tadi berjalan dengan baik, namun Yongmin belum bisa sadar dalam waktu dekat ini. Mendengar hal tersebut di tempat, membuat arwah Yongmin makin panik, ya guys ya. Habis itu, merasa tak percaya dengan Sontag yang awalnya mengoperasi, Taehyun pun bertanya-tanya tentang itu ke Sojung. Gojungtak-i apa yang susuretan ke sasirya? Nidiri bali anugu moyasya! Cakpante curet. Di sisi lain, Sontag yang mengalami langsung kejadian ajaib itu, saat ini sedang menenangkan dirinya di suatu tempat yang ada di RS. Di waktu yang sama, sahabat dia datang untuk menghibur. Sahabat Sontag bernama Kim Jaewon. Di situ Sontag menjelaskan ke Jaewon bahwa dirinya sama sekali tak sadar ketika sedang melakukan operasi tadi, layaknya orang tidur dan hanya bermimpi indah. Oh, kira aku sih pak, ah, 한참 찾았잖아. 네, 저 단독 수술하면 다 그래. 막 뭐에 쓰인 거. Beberapa saat kemudian, ia bertemu Sojung tanpa sengaja. Tak ingin dipermalukan, Sontag lalu berlaga sebagaimana dokter bedah hebat di sana. Ia juga menambahkan bahwa selama ini dirinya hanya menipu orang-orang tentang dia yang ketakutan saat melihat duka darah.
di akhir pembicaraan mereka berdua, Sontak meminta ke Sojung agar merahasiakan kejadian hari ini. 내가 너무 일찍 갔네, 반전을. 반전? 오늘 본 건 우리만의 비밀로. 힘가 dini hari, arwah Yongmin masih terus memperhatikan setiap kondisi jasad aslinya yang masih koma. Di situ ia melihat ada sesuatu dari dirinya yang terlepas, yang membuat dia menjadi sangat marah ke para perawat di sana. Saat ia hendak mencoba untuk merasuki salah satu orang lagi, tiba-tiba ada petugas kebersihan yang ternyata bisa melihat arwah Yongmin. Penasaran dengan bagaimana petugas kebersihan tadi melihat dan berbicara padanya, Yongmin lalu mengejar sambil memanggil. Dan ternyata, si petugas kebersihan itu dirasuki oleh hantu senior yang ada di RS tersebut. Ia bernama Tess. Di situ Tess menjelaskan tentang semua yang dia ketahui mengenai dunia perhantu-hantuan. Lihatlah betapa seriusnya pembicaraan mereka berdua ini ya guys ya. 네, 오셔. 겨울까지 믿겠어. 어때? 아, 짝퉁. 야, 너... Adapun beberapa inti dari penjelasan tes tadi. Di antaranya yaitu, Yongmin dilarang terus-terusan merasuki tubuh seseorang, karena itu bisa mengakibatkan dirinya akan sulit untuk kembali ke tubuh asli. Tes juga berkata, bahwa ia bisa dengan bebas merasuki tubuh orang-orang, karena dia adalah hantu sepenuhnya, alias telah lama tewas. Maka dari itu, Tess sangat terkejut dengan arwah Yongmin yang bisa merasuki tubuh Sontak, walaupun dia belum tewas dan hanya koma. 나도 이런 경우가 처음이라서 원래 코마 고스트는 한번 기다려봐. Di subuh hari, Sontak memutuskan untuk melihat secara langsung kondisi dari pasien yang pertama kali dioperasi, yaitu Yongmin. Menyadari kehadiran Sontak, mood arwah Yongmin seketika berubah menjadi sangat kesal. Ia bahkan tak henti-henti dalam mengeluarkan berbagai kata kasar di hadapannya langsung, walau ia tahu bahwa semua itu percuma. Ya, 오늘 또 보기 드문 상도라이 한 명 부리게 생겼잖아. 일을 어떻게 할 거야? 어떻게든 네 건 바뀐다. 나쁜 자식. Paginya, tak bisa menahan rasa keemosian lagi, Yongmin lalu berencana untuk melakukan sebuah eksperimen licik ke Sontak. Akan tetapi, saat ia hendak melakukan hal tersebut, tanpa sadar dirinya terbentur suatu penghalang ketika sedang asyik mengikuti Sontak. Di waktu yang sama, Tess datang guna menjelaskan kembali tentang dunia perhantuan. Yang intinya, arwah koma cuma bisa berkeliaran dalam radius 100 meter dari lokasi tubuh aslinya berada sekarang ini. I area에서 막 탁탁탁탁. 와 씨. 무슨 말도 안 되는 소리. 아니 도대체 그런 건 누가 정한 겁니까? Setelah berhasil merasuki tubuh Sontak kembali, ia lalu bergegas mencari keberadaan Tess, guna bertanya tentang bagaimana cara dia untuk bisa keluar dari tubuh tersebut. Di situ Tess kemudian menjelaskan bahwa untuk melakukan itu, kita hanya perlu niat yang tegas. Berhasil keluar dari tubuh Sontak, Yongmin pun sangat bahagia. Tapi di waktu yang sama, Tess juga melarang dia untuk terus merasuki tubuh seseorang dengan alasan itu bisa berbahaya bagi dirinya sendiri. 나가야지 하고 생각을 해. 됐다. 좋아. 아유, 지 못 살 줄. Mencurigai seseorang yang ada di RS, arwah Yongmin lalu mengikuti orang tersebut hingga dia tiba di lantai paling atas rumah sakit. Dan ternyata, kecelakaan Yongmin sebelumnya itu bukanlah murni, tapi memang sengaja direncanakan oleh seseorang. Orang jahat itu bernama Han Sung-won.
Beberapa saat selanjutnya, melihat sontak yang cukup akrab dengan Song Won, membuat Yong Min menaruh kecurigaan juga padanya. Ini 자식이 쪼잔하게. 어, 그래서 티 좀 크게. 뭐 등짝 뭐라고? 어. Mendapat telepon darurat dari ruang ICU mengenai keadaan terbaru Dr. Yong Min di sana, sontak lalu bergegas menuju ke lokasi. Tak tahan melihat gerakan dia yang begitu lambat, arwah Yong Min pun memutuskan untuk merasuki tubuhnya agar bisa tiba lebih awal di ruang ICU. Di situ ia sangat kesal dengan fisik sontak yang cukup rapuh, layaknya kayu yang telah berumur ribuan tahun. Setibanya di ruang ICU, ia melihat kondisi tubuh aslinya yang mengalami sedikit kemajuan. Di waktu yang sama, Taehyun, Jaewon beserta anggota tim Yongmin lainnya juga telah berdatangan. Menyadari hal tersebut, sontak lalu menyarankan ke mereka agar supaya segera melakukan tindakan. Akibat tingkahnya yang begitu agresif dan tak biasa, membuat Taehyun menjadi kebingungan. Kenapa tidak bergerak cepat? Kim Jae-won, brain MRI 준비하고 이 선생은 신경외과 옮겨서 거... 따뜻해. Beberapa saat kemudian, penasaran dengan suatu hal yang selama ini terus saja mengganggu pikiran dia selama menjadi arwah, Yong Min selanjutnya coba menyelidiki langsung mengenai masalah tersebut. Dengan masih menggunakan tubuh sontak, ia berjalan mencari komputer yang aktif dan online, lalu membuka email ID miliknya sendiri. Saat sedang sibuk dengan itu, tiba-tiba Sojung datang sambil menepuk pundaknya menggunakan tenaga seperti biasa, hingga membuat arwah Yong Min seketika keluar otomatis dari tubuh sontak. Lihatlah betapa terkejutnya mereka berdua ketika itu. Arwah Yong Min yang tak percaya dengan kekuatan tangan Sojung, sementara sontak yang kebingungan dengan apa yang ia lakukan sekarang ini. Ah, bah, cusun. Kopi sarang sarang cikomnya? Ya, tu tu, oji ga? Setelah beberapa hari berlalu, kini arwah Yong Min mulai menyadari dan mengetahui sesuatu. Yang dimana, sontak ternyata sama sekali tak ada hubungannya dengan yang selama ini dia khawatirkan, yaitu bekerja sama dengan Song Won dalam merencanakan segala kejahatan. Salah satunya ialah mencelakai Dr. Yong Min, hingga sekarat dan nyaris tewas seperti sekarang ini. Duru-duru 없는 똥손이지. 그렇지. Saat ia sedang mengamati tubuh aslinya di ruang ICU, Yong Min melihat adanya beberapa arwah pasien yang telah lebih dulu koma sebelum dia. Menyadari bahwa dirinya pernah mengeluarkan kata-kata menyakitkan hati mereka kala itu, ia pun merasa kurang nyaman dan cukup ketakutan di hadapan mereka. Oh iya, para arwah itu bernama Hun Gil, Lim Bo Mi, dan Huang Guk Chan. 내가 뭐 못할 말 했어요? 야, 들려, 들려. Beruntung di waktu yang tepat, saat dia nyaris terpojok dan tak tahu harus berbuat apa lagi, ia lalu merasuki tubuh sontak yang baru saja tiba di ruang ICU. Melihat kejadian ajaib tersebut, membuat para arwah di situ merasa cemburu dengan kemampuan Yong Min. Demi memastikan lagi, mereka bertiga pun coba untuk merasuki tubuh sontak, tapi percuma alias gagal total ya guys ya. Bukan itu. Ni ingang tender. Tak lama selanjutnya, ada pasien yang mengalami luka parah di bagian tubuh,
baru tiba di RS. Di situ salah satu rekan kerja sontak coba untuk memancing keluarnya keahlian khusus dia. Akan tetapi, sontak sama sekali tak merespon itu, lalu meninggalkan lokasi. Demi membalas budi kebaikan, Yongmin pun memutuskan untuk merasuki tubuh sontak dan menyelesaikan tugas dengan sangat baik. 잠시 대기 혹시 또 그분이 오셨... 난 보답했다. Penasaran dengan apa yang sebenarnya ia lakukan, selama menyadari beberapa momen dia kehilangan kesadaran diri, sontak lalu mendatangi ruang pengawas CCTV RS guna melihat secara langsung tentang apa yang sebenarnya terjadi di waktu tersebut. Setelah melihat semua, ia selanjutnya meminta ke penjaga untuk menghapus itu. Lihatlah betapa kesal dan marahnya dia. Ejo? 도망줘. 아니고 내 몸이 짓고야. 몰래 merasa bosan, arwah Yongmin pun berencana untuk mencoba sebuah eksperimen. Yang di mana ia akan merasuki tubuh sontak, kemudian coba keluar RS melewati hukum batas radio 100 meternya. Dan ternyata hal tersebut bisa berhasil ya guys ya. Akan tetapi, saat ia sedang asyik menikmati alam bebas, tanpa sengaja ada seorang wanita yang menabraknya, hingga membuat arwah Yongmin dengan otomatis keluar dari tubuh sontak. Singkat cerita, demi mempercepat waktu kalian, agar tak terlalu lama membuang-buang tenaga saat menonton, kini telah terjadi beberapa fakta. Di antaranya, sontak yang ternyata selama ini bisa melihat wujud dan mendengar suara arwah Yongmin ketika berbicara. Selama ini juga, mereka berdua telah menjalin kerjasama yang begitu apik, terkhusus dalam menangani berbagai pasien yang hendak membutuhkan operasi rumit. Tunggu mandiru. Di son itjana, kot kemson dendamyo. Ay. Harus doajundamyo. Kere? Kurang ocol su opci. Tepat di hari ini, sebentar lagi akan berlangsungnya operasi penting bagi tubuh asli Yongmin. Yang dimana ia sendirilah yang akan melakukan operasi tersebut. Oh iya, tak lupa pula Taehyun yang tetap menjadi asisten dia selama berlangsungnya operasi itu. Namun di sisi lain, Sungwon masih tetap berharap bahwa Yongmin terus sekarat seperti ini saja, bahkan kalau bisa, lebih. Saat operasi dimulai, di awal semuanya berjalan dengan cukup lancar, hingga membuat Songwon yang memang dari tadi berharap jelek atau gatol, sempat cemas karenanya. Akan tetapi, ketika operasi nyaris selesai, arwah Yongmin tiba-tiba keluar dari tubuh sontak, yang seketika membuat situasi di sana terasa panik. Lihat betapa khawatirnya para penonton, ia menyaksikan langsung operasi tersebut. Wicuk sudah sejaman. Walau begitu, arwah Yongmin meminta ke sontak agar dia sajalah yang tetap melanjutkan operasi itu hingga selesai, tak usah bertukar tempat dengan Taehyun. Di situ ia sudah sangat yakin dengan kemampuan sontak, karena selama ini dia terus melakukan pelatihan khusus terhadapnya. Tak lama kemudian, operasi selesai dan berjalan dengan sangat baik. Di waktu yang sama, arwah Yongmin pun menghilang dengan sendirinya. Ije hyeonjang sil sip deurogayeji hal su itjana. Bul yeongbangguro senggakhae. Bumben? Di malam hari, sontak sedang sibuk memainkan ponsel miliknya di ruangan. Namun di sana ia cukup terkejut ketika melihat ternyata Yongmin sempat merekam dirinya sendiri ketika masih berada di dalam tubuh sontak. Melihat hasil rekaman itu, yang intinya agar membuat Yongmin ingat bahwa selama dia masih koma dan menjadi arwah,
ia terus saja berbuat baik dengan menggunakan tumbuh sontak. 알겠지. 고승탁이 장난치는 거라고 생각할 수도 있고. 뭔지. 이 메시지는 네가. 그래 맞아. 잘. Beberapa hari kemudian, Yongmin pun mulai sadar dari komanya selama berbulan-bulan ini. Mengetahui informasi tersebut, membuat sontak beserta rekannya menjadi sangat girang tak karuan. Akan tetapi, saat dia coba berbicara sedikit, Yongmin ternyata tak merespon baik pembicaraan mereka, alias dia tak bisa mengingat semua kenangan di masa itu. Menyadari hal tersebut, membuat sontak cukup kecewa. Apa, 손이 잡혀. 교수님 깨어났어요? 깨어난 거야? 손 안 추워. 사 jam makan bagi pasien telah tiba, sontak dengan sengaja membawakan makanan bagi Yongmin secara langsung. Di situ juga, ia memiliki sebuah rencana untuk bisa mengembalikan ingatan Yongmin selama dia masih berupa arwah. Lihatlah betapa giginya sontak ketika mencoba segala upaya itu ya guys ya. Dan dengan usaha tersebut, semuanya pun berjalan lancar. Walau sebenarnya Yongmin ternyata cuma berpura-pura lupa. 참관이든 아우시스트든 수술방 들어가라고. 맨 위에 마진 안 맞는 거. 아! Di sisi berbeda dan lain, ternyata tes ini merupakan dokter ahli bedah yang sangat hebat dan juga bekerja di RS itu hingga akhir hayatnya. Oh iya, tes memiliki seorang cucu yang bekerja di sana, yaitu Sojung. Dan ternyata, tes jugalah yang merasuki tubuh Yongmin kala itu, sewaktu dirinya masih magang di RS. Tepat di hari ini, setelah merasa terlalu lama berada di dunia, tes pun memutuskan untuk pergi ke alamnya sendiri. 계획 남기지 말고 하고 싶은 일 하면서 행복하게. Kini kita tiba di akhir cerita dari drama dokter-dokteran ini, yang dimana Yongmin telah fit dan akhirnya mulai bekerja kembali di RS. Di situ mereka berdua ketemu di parkiran. Sambil berjalan masuk, Yongmin terus-menerus memberi arahannya ke Sontak guna membagi ilmu sekalian mengasah setiap kemampuan dirinya. Lihatlah betapa akrab mereka berdua sekarang ini, setelah melewati berbagai halangan dan rintangan yang ada. 정민도 네가 맡아. 은혜 가술에 들어와. 환자 콜도 네가 맡아. 저녁엔 Oke, cukup sampai sini rangkuman dari drama yang berjudul Ghost Doctor. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, guys.